gini loh, aku kangen banget, kangen berat sama Jumantoro. Sabar tuh, lihat kasihan tuh. Ini teman satu kamar kamu, satu kasur sama kamu di Bali. Kamu tega emang Mas Joko sakit kayak gini kamu biarin. Trauma tuh, trauma. Ketakutan ya kayaknya. Ini beneran takut nih si Faizin guys, dia nggak berani pegang Jumantoro nih sekarang. Kita mau mendupai Jumantoro ini, kayaknya Mas Joko kangennya kangen berat nih. Karena udah 5 hari gak ketemu Jumantoro ya. Jadi kayak gini ya guys, kalau kita kangen sama barongan kita pasti sola-solain. Cuman untuk sementara yang kita bawa cuman Jumantoro dulu, soalnya Mas Ado tuh udah ngebet kangennya. Pemberani nih. Oke, di atas kamu apa, Jin? Ya, dapat di sini, dicari tuh. Lah, katanya pemberani gimana sih? Lah. Iya. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu, maju bersama kita meraih mimpi di antara ribuan mata menanti. Oke guys, selamat datang kembali di channel Garuda Wisnu Satria Muda. Ini akibat liburan dan juga kelamaan di pesawat, Mas Joko kayaknya masuk angin ya guys ya. Betul. Tuh. Dia tuh dari beberapa menit langsung rasanya pengen muntah mulu guys. Ya udah buruan. Ayo, weh, nganter ini loh teman unlimited kamu. Ya udah anterin aja. Kok masih anterin aja? Ya aku tuh kangen sama Jumantoro, udah kalian dengan temen. Kamu tuh gimana tuh, itu temen sakit. Ya aku tahu dia temen aku, kan masih ada kalian gitu. Aku kangen sama Jumantoro. Tarik. Kamu kena mana gimana? Nah, tuh. Weh, lebih dari 1 minggu loh aku ninggalin Jumantoro itu, ngawur aja. Tapi ini lebih yakin guys. Makasihan Mas Joko nih, tapi Mas Ado kayaknya enggak peduli sama Mas Joko. Sini nambal lagi. Ayo kita bawa ke puskesmas bentar. Udah, kita begitu saja, kalian yang berangkat ya. Kampret, bener nih Mas Jok, padahal tahu Mas Joko lagi sakit malah ngurus Jumantoro. Ya udahlah, besok gak usah ke Bali lagi. Jangan gitu. Mas Jok, gini loh, aku kangen banget, kangen berat sama Jumantoro. Sabar tuh, lihat kasihan tuh. Ini teman satu kamar kamu, satu kasur sama kamu di Bali. Kamu tega emang Mas Joko sakit kayak gini kamu biarin. Aku tahu memang jeng repotin. Udah kenapa sih nganterin cuma sebentar? Antar. Wah, cuy, muring-muring mulu dia tuh. Enggak ikhlas kayaknya, guys. Iya nih. Kepenggak tuh. Tapi kasihan Mas Joko ini tuh. Kasihan Mas Joko nih tapi. Beneran aku ikhlas, buruan ayo masuk. Hei, itu lagi sakit. Ini asal yang nyupir udah enggak apa-apa. Jangan kayak gitu doang, kasihan. Mau dibawa kemana? Udah buruan masuk, ayo boy. Ke puskesmas. Ya udah ayo masuk. Masuk. Yaudah guys, kita bawa ke puskesmas dulu yuk. Serotop. Nih, dipeluk-peluk nih teman kamu nih. Baik-baik. Gitu. Puskesmas mana Mas Yo? Puskesmas sini aja lah. Gedein dia tuh. Ya aku tuh sumo. Wah, ini aku. Eh, ya biarin aja, dia kan udah pakai sarung. Nanti dia tambah parah. Sumo, aku tuh mau. Ah, gini lebih enak. Jadi anginnya tak adepin ke aku, ngapa tuh mau? Selamat isi aja sekalian bisa matiin. Nah, ribut tuh Mas Yo. Kasihan nih teman kamu nih. Eh, Mas Ado, kamu kok gak ada ngalah-ngalahnya sih? Ini orang lagi sakit tuh, orang tua nih. Dibuka, kena angin luar. Kangen sama Jumantoro, bukan kangen sama Joko. Ya udah gini aja, Mas Joko kita suntikin bentar. Kan juga ini udah gak antri, udah siang nih. Ntar selesai kita langsung pulang. Ya udah kali ini aku ngalah lagi nih, untuk beberapa kali aku ngalah sama Mas Joko. Aku memang orangnya sabar. Apa gak kasihan kalau Mas Joko tumbang? Mas Joko, yang kamu rasain apa sih? Pusing Mas Joko sama tumbang. Pak kantong kering kali kamu kantong kering. Eh memang ya kalau kayak gini aku yang disuruh ngalah terus ini penonton yang menilai ya, siapa yang lebih sabar di antara aku sama Mas Joko. Itu aku yang lebih sabar guys. Ya udah kan sabar, enggak usah muring-muring. Ya enggak usah marah-marah gitu. Ya tapi kan suntik doang kan ini. Hah? Suntik doang kan? Iya suntik doang. Udah itu biar suntik. Tapi habis langsung pulang. Iya. Kalian emang enggak pada kepikiran sama Jumantoro? Iya, emang enggak kalian. Ya kepikiran, cuman enggak ada yang lebih penting nih. Rawat inap. Iya nih. Waktu ngosok pengen bubur gratis. Wah, rawat inap dapat itu bubur gratis. Kamu tuh harusnya tuh penyemangat, jangan marah kayak gitu. Iya, cepat cepat sembuh ya. Kita anterin ya. Kita anterin. Moga di sini Mas Joko pulang dengan enak. Iya. Tapi kegetar juga aku mau. Ya udah guys, sampai ketemu di puskesmas. Iya. Soto.
sabar. Kemana lo? Oke guys. Oke guys, sekarang kita udah sampai di puskesmas. Kita nunggu Mas Adu. Kok menunggu Mas Adu? Nunggu Mas Joko ya. Tuh, kita di puskesmas. Jangan-jangan dia salah masuk poli, poli KB. Iya, gua. Dikira orang ngambil berarti ya. Ini tuh mungkin antri itu, Mas. Ini aja masuk ya. Jangan. Gimana ini? Udah, ini kamu tuh sabar kan? Udah, kamu sabar. Yang namanya suntik itu harus dicek-cek tekanan darah, iya. Riwayat sakitnya apa, ada alergi enggak. Normal apa enggak? Apanya? Bantatnya dia. Tapi kelamaan kalau kayak gini masuk, Pak. Jon. Ya sabar tuh. Tangan aku makin menggebu-gebu. Gini aja. Aku aja yang nyuntik lah. Jangan. Jangan disuntik ngawur aja, jangan sembarangan. Ntar kayak Mr. Bean. Ini apa? Pas apa enggaknya itu kamu tahu suntikannya itu? Enggak, gini loh, pantat Mas Joko itu kapalan, mungkin butuh aku. Udah, tunggu dulu aja. Gini aja, kalau emang kamu udah enggak sabar, Jumantoro kepengen segera di ritualin, mending kamu telepon anak Srotop. Nah, suruh ngeritualin dia, biar cepat. Enggak bisa tuh, aku yang ngeritualin. Gini aja, aku tak telepon ini aja lah, anak Srotop. Ya enggak, kamu tuh bilang itu apa, toko di ritualin anak Srotop bisa. Enggak, harus aku. Tapi nanti kacau sih kalau si Lucky sih. Enggak. Coba terus buruan. Oke guys, kita lagi nunggu di rumah sakit. Kita lagi ngecek Mas Joko ya, karena dia sakit beberapa hari ini. Dan Mas Adu enggak tahan tuh. Dia kepengin segera ketemu Jumantoro. Aku minta tolong. Jumantoro dirapikan, terus disiapin sama aku butuh bunga tuh. Bentar lagi soalnya aku mau ini bercengkrama sama Jumantoro sama ini bareng yang lain ya. Tuh. Jangan lupa bunga. Jadi anak Srotop disuruh ini ya, kelengkapannya. Oke, ya. Cepat, pokoknya habis ini aku ini loh, langsung pulang loh ya. Ya wes. Yo. Ini Mas Joko mana namanya, yuk? Lama. Kita bentar, sabar. Aduh, ya udah guys, kita tunggu dulu habis ini Mas Joko selesai. Oke. Lihat Mas Joko, Mas Adu udah enggak bisa dicegah tuh. Wah. Tuh dapat orangnya kan. Ngapain aja tuh? Ini disontek tuh pantatnya tuh. Curhat kamu malahan di dalam. Curhat gimana Mas Joko? Gara-gara kamu sakit nih waktunya terbuang sia-sia. Bisa gitu dong, kasihan. Udah kasar. Ya enggak kasar. Ini tuh kita menghemat ini. Gini aja kan, habis ini dia suruh minum obat tuh. Beli-beliin bakso sana di sana. Wah, aku lagi. Tuh warung baksonya di situ tuh. Biar cepet sembuh. Hah? Ya udahlah. Aku lapar ya, pasan. Yowes, kamu juga tuh? Yolah, orang kamu yang minum obat. Ini Mas Joko kamu yang beli. Enggak apa-apa kan. Ini mau apa lagi tuh? Ya ini Mas Joko kasihan habis ini minum obat. Obatnya udah dibawa kamu tomo? Aku untuk hari ini rela enggak makan bakso. Aku mau ngocek aja enggak apa-apa. Kalau sama. Ya jangan gitu dong. Lah ini kelamaan ya udah kamu kalau mau beli bakso buang sana. Ya enggak makan bareng. Makan bareng satu bin sini. Bareng makan bareng. Masyaallah. Bungkus saja, bungkus. Bungkus. Makan sana aja. Ini udah dong enggak sabar nih. Bayi tuanya nih. Mas Joko makan sana ya? Udah enggak usah pakai lama pesan ini. Kasihan Mas Joko biar dibaring di rumah. Nah, gitu loh. Kayak gitu aja perlu dijelasin. Nah, kali ini aku demi bakso dan juga cuma terus tak tungguin Mas Joko. Yaudah kita tunggu di habis ini di rumah ya guys ya. Yuk masuk mobil dulu Mas Joko yuk. Ya, Srotop. Alhamdulillah kita udah sampai rumah guys. Ini biar Mas Joko segera langsung makan ya. Mas Joko suruh masuk aja. Ya, kamu masuk aja Mas Joko istirahat dulu. Mas Joko mau kemana? Mana? Eh, apa-apa nih? Masih di dalam. Kok masih di dalam kan tadi? Siapa yang telepon? Gak anak Srotop kenapa ini? Kenapa dorong-dorong, ya, saling mendorong, kenapa ini? Enggak, Pak Ijin itu kan kita udah beres-beres. Pak Ijin yang belum ngapain. Iya, belum ngapain. Aku tahu enggak mau. Aku kan minta tolong, tadi tolong Jumantoro disiapin sama aku minta tolong ambilin bunga. Tuh, mana sekarang? Jumantoro mana? Jelasin dulu. Aku takut ngambil Jumantoro. Takut kenapa? Jadi kemarin tuh pas pulang itu ada suara orang ngorok itu loh. Mungkin Budi. Ya emang aku kira Budi tapi pas masuk cuma ada barongan. Ya udah aku lari. Nah terus? Oke, bentar-bentar kamu. Lah, bentar. Kamu yang cerita kamu kok. Enggak, kejadian itu pas kapan pulang dari Bali? Kemarin Mas pulang itu. Terus kamu masuk sanggar. Terus suara orang ngorok itu loh. Nafasnya berat gitu loh. Tapi enggak ada orang. Iya, aku kira Budi tidur di situ. Ternyata tak cek rumah ada barongan.
Mada Jumantoro yang rupanya nyerem gitu. Nah sekarang apa hubungannya? Kamu kan suruh ambil bunga apa? Buat Jumantoro. Kan suruh ambil Jumantoro. Aku suruh. Berarti kamu takut sekarang sama Jumantoro? Takut. Yang lain mana ambilin ah. Gimana sih? Ceritanya itu kan. Wah, juga takut toh. Pak, ambilin Pak, biasanya kamu yang paling sergap. Iya, Pak. Eh? Lah, tadi sampai sakit. Belum makan kali ya? Udah makan belum? Eh? Enggak, ini teman kamu. Oh, udah dari tadi kayak gini. Kenapa, Fer? Enggak tahu, Bang, banyak sampah. Coba buat berdiri pelan-pelan. Ini kamu juga masuk takut tadi. Gimana? Apa perlu kita ke dokter lagi nih? Kita habis nganterin orang tua. Kamu kenapa sakit perutnya? Apa? Kenapa kamu bisa sakit perut? Enggak tahu. Udah di tas, baik. Mengambil, ngamur bay. Coba ingat-ingat kamu salah makan apa salah apa ya, gitu. Jangan-jangan kemarin itu banyakkan makan sambel. Pas pulang kan ngapain? Enggak makan apa? Kemarin langsung pulang. Sebelum pulang ngapain? Nah, salah makan. Enggak. Nah, apa itu? Apa? Apa? Cuma kencing di pinggiran katanya. Hah? Pinggiran mana? Pinggiran mana? Sebelah mana? Ih, sembarangan pipis di situ weh. Sebelah mana? Tempat yang mana? Kacau, guys. Cepat. Pak ini ngawur juga, ya. Yaudah, gitu. Tonton itu, kasihan tuh. Depan kamu depan. Kenapa? Jelasin kamu pipis di mana? Nah, kan udah pada keluar kan, Mas. Terus mau masuk tuh udah dikunci. Aku kebelet langsung lari ke sana. Sebelah mana? Jadi langsung kencing langsung. Jadi setelah pembuat sanggar itu udah kita tanemin itu ya benteng, pembentengan itu malah dibisin sama ini si Irpa. Oh Pak, makanya sakit perutnya dari situ kamu Pak. Wow. Ini gara-gara lihat Mas Yok ini tuh masuk, iya. Bakar tuh Mas. Bukan. Gini aja Pak. Irpa gini aja. Nanti sebelum pulang kamu nyalain dupa di pojok-pojok ya. Empat. Ya masing-masing empat, dikasih tiga. Maksudnya empat penjuru masing-masing dikasih tiga yang ganjil. Oke. Okay. Sama minta maaf ya. Mudah-mudahan dengan itu kamu bisa sembuh, ya. Ingat baik-baik. Ya, enggak apa-apa, enggak usah dirasa-rasain. Tapi ini juga buat yang lain nih, buat perhatian yang lain. Jangan sembarangan. Peri gimana kabarnya, Per? Alhamdulillah. Bentar Mas Edo. Ini ada dua kemungkinan. Apa? Kalau Jumantoro kan dibilang tadi ngorok-ngorok tuh. Iya. Pas kita tinggal di Bali. Iya. Jangan-jangan karena enggak dirawat kan kamu udah ngomong sama Lucky, udah di kasih dupa juga apa belum nih si Jumantoro? Kan ada di Bali, kamu pulang duluan. Atau jangan-jangan ini Irpa juga efeknya Jumantoro. Jadi ada dua kemungkinan. Ya udah gini aja Jumantoro bisa karena ini nih. Enggak usah kelamaan kita langsung aja sama Jumantoro yuk. Yo. Nih kasihan banget nih si Irpa nih. Ayo Pak. Ayo. Harus ikut sama Jumantoro yuk. Sampai sekarang yuk. Pak izin kamu juga. Heeh. Aku udah ayo tuh sampai kayak gini guys kasihan banget. Yaudah. Yuk cuma terus tolong ngambilin sih. Ambilin kamu. Disuruh Mas Joko itu loh Mas Ado. Ambilin nggak kasihan Irpa itu loh kelamaan. Mas, kamu kan di dalam ada Putra tuh. Suruh nemenin Putra. Ya ampun nih nggak mau. Coba beneran. Ayo. Cepat. Ini. Cepat. Trauma. Ketakutan ya kayaknya. Ini beneran takut nih si Faizin guys, dia nggak berani pegang Jumantoro nih sekarang. Tapi gini loh, ada pelajarannya loh Jin. Semakin kamu takut, semakin kamu bakalan diganggu. Itu adalah rumusnya seperti itu. Tapi kalau kamu berani, kamu nggak bakalan takut lagi dan mereka nggak bakalan ganggu. Itu kuncinya di situ. Ya makanya berani itu jangan yang nantang. Maksudnya di dalam hati kamu tuh kamu udah nggak takut lagi. Takut hanya pada yang pencipta di atas. No, kita semua kan makhluknya, adalah nggak usah takut. Kamu juga iya pak. Ini salah. Sorry. Gimana, Mas Ado? Udah. Nih. Ayo dekat. Ajin. Dupa. Woi, tolong dupain dong. Dupain. Iya. Nyalain dupanya maksudnya. Keras ya. Tuh ya. Yang grok itu. Korek. Enggak hidup. Korek. Ini memang jarang dilihat kayak gini ya. Orang enggak. Ini Mas Yo. Betul.
imut cuman Toro itu sebenarnya. Eh yang tua aku enggak kelihatan beruntung. Jujur sama Nemo. Kalau dijeketin ini lebih ganteng cuman Toro daripada aku. Iya, jujur iya, emang iya, jujur. Depan komputer. Eh buat kalian itu harus sayang sama Jumantoro. Kalian harus ini. Sayang kok. Waduh. Ini gimana? Dramanya sih? Putar. Ini cuma perkara korek. Ya udah guys, kita tunggu koreknya lah. Ya ampun. Korek. Lah, guys. Nah, ini. Sekarang kita mau mendupai Jumantoro. Ini kayaknya Mas Ado kangennya kangen berat nih. Karena udah 5 hari enggak ketemu Jumantoro ya. Lebih kangen Jumantoro daripada istri. Eh, Mas Jun. Maaf ya. Kemarin aku tinggal dan tidak kasih dupa. Sebenarnya aku tuh mau ngasih dupa ke Mbak Jum, tapi lupa. Ih, lucu nih, imut nih. Ini taruh sini apa? Gimana ini? Ya, di oh, ya. Tuh, segini, tuh. Ya. Kayaknya harus disolain deh Mas Ado nih, cuma taruh kepengen nih. Boleh. Iya kan? Boleh. Nah, oh, nih mau ambil pecut. Tuh, Jin, kamu gak usah berani. Kamu gak usah takut. Enggak, tapi kemarin yang berarti yang kata ini tuh bener. Yang soal apa? Yang mak ngguk-ngguk gitu kayak napas itu. Ya mungkin bisa sih. Budi pasien ya. Tapi kan enggak ada orang itu masih dikunci kan rumah. Mungkin rohnya Budi. Rohnya Budi orang hidupnya orangnya masih hidup. Ya udah, koinnya persiapan. Oke guys ya, ayo persiapan ayo. Yang di belakang siapa nih? Luki pengen ngerasain enggak, Luk? Takut. Jarang-jarang sama kamu buat. Daripada kemarin. Tapi ya jangan kesurupan dong. Jangan ada ya kesurupan ya. Barongan doang pada takut ya. Tapi emang kadang kalau ngeri emang takut ya. Emang sih. Menakutkan maksudnya. Emang. Tuh guys ya, kita mau coba solain Jumantoro setelah sekian lama kita nggak solah. Dan kira-kira apakah yang akan terjadi? Apakah Irfa akan sembuh dari sakitnya? Nah, kita lihat ya. Kita lihat hasilnya ya mas ya. Oh, kita mau coba gimana ini? Mau kamu pakai pecut baru lagi? Iya dong. Ya ampun. Habis. Semoga aja. Coba cek sound dulu Mo, kamu kan udah lama gak mecut. Dulu yang pertama, jujur ya, dulu kemarin paling bisa mecut tuh si Nemo awal-awal. Iya. Cuman akhir-akhir ini dia kehilangan ilmunya. Dia udah, ilmu dia tuh udah saya resap mas. Oh. Tapi kemarin bisa. Ditarik lagi sama dia. Yuk Mas Ado, yuk. Klono sewan jana. Wah, ini. Wah. Wah, Pak izin kabur. Wis. Jadi kayak gini ya guys, kalau kita kangen sama barongan kita pasti solah-solahin. Cuman untuk sementara yang kita bawa cuman Jumantoro dulu, soalnya Mas Ado tuh udah ngebet kangennya. Tuh. Wah. Ayo boy. Dia juga gak bunyi sih. Bentar Mas. Kalau gak bunyi dong. Mas izin katanya. Dan Jumantoro ini sebenarnya berat ya Mas Ado ya? Tuh. Dadah, Jin, sini aku pengen cerita ke kamu biar kamu gak takut sama barongan sini. Jadi, yang namanya orang itu ya, kamu duduk aja sini, pinggir sini. Kamu itu biar gak takut barongan. Kamu takutnya apa aja di dunia ini? Gini Mas Jo, aku boleh jujur gak? Apa? Aku sebenarnya itu pemberani cuma gini. Oh, cuma gimmick selama ini? Oh, terus? Berarti kamu akhir-akhir ini sering takut di sanggar, marip-marip di wesau kamu juga takut. Ini cuma gimmick. Iya, cuma gimmick gitu. Oh, konten aja. Ya, aslinya enggak takut. Ada kalau di live mana mungkin seorang agent pernah takut. Oh, pemberani ya. Terus di dunia ini yang kamu takutin apa? Enggak ada, aku cuma takut sama Tuhan. Oh, itu betul tadi, kayak pembicaraan aku tadi tuh. Dibilang cuma gimmick kok. Wah, aslinya kendel ya, ini berani ya? Gila, kamu dulu lahirnya apa sih wetonnya? Sosok Kliwon. Wah, sama kayak aku dong. Pasti. Pemberani nih. Oke, di atas kamu apa, Jin? Ya, dapat di sini, dicari tuh. Lah, katanya pemberani gimana sih? Lah, katanya pemberani gimana? Aduh. Dia yang gimmick aja. Oh, dia yang gimmick sendiri, kacau deh. Gimana Irfa udah kebaikin belum nih? Wes Mas Ado. Belum. Wah, ini harus. Gimana belum ritual belum, lagi. Belum benar kan? Ya udah nanti seperti yang tadi aku ucapin tadi ya. Lakukan. Ini aja tolong Mas Ado ya. Ini kan aku ada waktu terbatas nih. Habis ini aku mau ngantar Mas Joko pulang karena dia sedang badannya enggak baik saja ya. Gini aja ntar di konten kamu, tolong dong sembuhin si Irfa ya. Dikasih air doa atau apa nanti di sana. Ya. Ya aja masuk kayak gitu aja lah. Yaudah Pak, kamu apa?
sambil berbaring dulu sana, siapin itu yang tadi tak omongin. Tiga dupa. Oke. Ya, tiga dupa. Iya, aku salah. Aku juga bukan salah. Aku. Oke, cukup sekian dulu video dari kami. Garuda Nusantara. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terus kemudian di sini. Salam. Eh. Udah tahu jam lah. Dari kabar.